pemberdayaan perempuan dalam bisnis kecil dan sistem keuangan untuk startup menjadi salah satu isu global yang dibahas dalam pertemuan hari kedua APEC Business Advisory Council atau ABAC 2 2019 yang berlangsung mulai 23 April kemarin hingga 26 April mendatang di Jakarta. Indonesia sebagai negara tuan rumah akan fokus pada peningkatan perdagangan, ekspor, dan investasi melalui APEC, forum antar pemerintah dari 21 negara lingkar Pasifik untuk mempromosikan perdagangan bebas di kawasan tersebut. Sekitar 150 pejabat dari 21 negara anggota, termasuk perwakilan ABAC, menghadiri pertemuan ini yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani. Forum ini akan mendatangkan banyak manfaat bagi Indonesia maupun negara peserta dalam berbagai bentuk kerjasama, baik perdagangan maupun investasi. Demikian, saya Dimas dan Ahmad Junaidi melaporkan dari Jakarta.